Gulai daun singkong ala Bunda Ani ya teman-teman. Ini resepnya boleh dicoba. Jangan lupa untuk di-subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channelnya Bunda Ani ya. Di video kali ini Bunda Ani ingin berbagi resep cara masak gulai daun singkong ya. Bahannya apa saja? Ini ada 1 piring daun singkong rebus. Bunda belinya udah direbus ya. Terus bumbunya apa saja? Ini ada cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, juga kemiri, ketumbar, lada, kunyit bubuk, masako, dan bawang merah goreng. Nanti Bunda tulis di deskripsi aja ya teman-teman, biar cepet. Ini bumbunya mau Bunda haluskan di blender dulu ya teman-teman. Kita tuang secukupnya minyak ya teman-teman. Udah panas ya teman-teman. Kita masukin bumbu yang Bunda udah halusin. Bumbunya cuma sedikit ya teman-teman, karena daunnya juga cuma sedikit. Kita tambah bubuk kunyit ya teman-teman. Kita masukin daunnya salam jeruk laos biar harum ya teman-teman, karena ini kering Bunda pakai. Kita masak sampai matang ya teman-teman, sampai keluar keluar harumnya. Tunggu ini bumbunya sampai benar-benar matang ya teman-teman, karena kalau nggak matang rasanya itu beda. Ini udah benar-benar udah matang ya teman-teman. Ini kemarin Bunda ada kuah daging sapi, jadi ini Bunda mau pakai. Secukupnya aja ya teman-teman. Kuahnya ini menurut selera aja. Ingin kental atau ingin sedang, nggak apa-apa, yang penting tetap pakai santan ya. Ini tadi Bunda nggak pakai serai ya teman-teman, karena stok Bunda habis. Jadi kalau teman-teman ada ya pakai serai tambah ini. Ini Bunda masukin santannya ya, secukupnya aja santannya, menurut selera Bunda masing-masing ya. Sebenarnya harusnya kental, tapi Bunda nggak suka terlalu kental ya. Jadi secukupnya saja. Kita aduk, jangan sampai pecah ya teman-teman. Tunggu sampai mendidih, terus ntar daunnya kita masukin. Kita tambahkan 1 teh gula pasir ya teman-teman. Kalau garamnya tadi udah Bunda blender sama cabai. Kita tambah sedikit lada ya. Kita masukin bawang goreng. Sudah mendidih ya teman-teman, kita masukkan ini. Kalau yang suka ditambah cabai utuh bisa ditambah ya. Kita aduk terus ya teman-teman, jangan sampai santannya ini pecah. Kita tambah masako ya teman-teman. Iya teman-teman, kita aduk terus biar santannya nggak pecah. Kita tes rasa ya teman-teman, bagaimana rasanya. Alhamdulillah rasanya pas teman-teman, udah nggak nambah garam ya, pas. Udah selesai ya teman-teman, rasanya juga
selesai ya teman-teman. Nasi hangat. Enggak lupa taburi bawang goreng ya teman-teman. Ini Bunda udah goreng bawang merah sama bawang putih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga ya teman-teman. Ini gulai daun singkong ala Bunda Ani ya. Resepnya boleh dicoba. Bunda ucapin banyak-banyak terima kasih buat subscriber Bunda. Doa terbaik buat jenengan semua. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman. Karena dengan subscribe jenengan semua, Bunda lebih semangat untuk bikin video selanjutnya. Jangan lupa ditonton full durasi ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe. Bunda akhiri cukup sampai di sini ya teman-teman. Tunggu video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Bunda akhiri ihtinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.